Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali lagi dalam segmen Sudir Tanya Extra. Dan kali ini saya bersama dengan seorang yang kini bergelar penceramah, pakar motivasi juga mungkin, dan juga yang dahulunya kita kenali sebagai Ali Setan dalam filem. Anda semua tahu ya, filem Ali Setan. Jadi bersama saya sekarang adalah Ustaz Azmil Mustafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, untuk 2017, kabarnya Ustaz membina satu lagi orang kata saham akhirat Ustaz, ya, untuk kita sama-sama orang kata ke arah yang lebih positif. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit projek ini. Itulah, saya baru saja belajar dari Sidang Media tadi. Tiga projek itu, pertama sekali Hadik Al-Haq. Haq ni, H-A-Q, adalah singkatan untuk hadis, bahasa Arab dan Al-Quran. Jadi kita akan anjurkan program-program di Akademi Al-Haq ni dari sudut itu. Jadi kemudian saya akan cuba wujudkan persatuan artis yang telah berhijrah ke Jalan, itu selebriti lah. Dan saya telah uruskan beberapa perkara dengan hospital supaya dia dapat rawatan percuma dan sebagainya, dapat pengajian daripada guru-guru bertauliah. Daripada tadi macam saya jemput Datuk Tok Mufti, dia akan beri tenaga pengajar. Lepas itu kita akan juga membantu pengungsi Syria, iaitu pelarian yang datang dari Syria ke Malaysia. Sebab dia memang saya tengok perlulah. Okey, sejauh mana harapan Ustaz untuk orang kata projek ini Ustaz? Saya mengharapkan sangat-sangatlah agar Allah membuka hati kawan-kawan, orang yang mengenali saya, orang peminat-peminat saya, orang yang menghargai perhijrahan saya. Saya tumpukan pada mereka ni yang utama. Lepas itu saya akan juga berjumpa dengan ahli-ahli korporat yang berpendirian ingin membantu usaha-usaha sebegini. Okey, bila kita menyebut nama Ustaz Azmil Mustafa, orang dah mengenali Ustaz dari zaman filem-filem Ustaz lagi, ya? Dan ramai juga yang tertanya dan ramai juga minta saya tanyakan kerinduan ataupun tidak teringin untuk kembali berlakon ke Ustaz. Saya rasa tak ada langsung, sebab bila kita dah merasai cinta Allah tu, kita cinta lain dah tak ada tarikan. Cinta terhadap Allah ni dia sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat halus, sangat-sangat tinggi, sangat-sangat menyeronokkan, memuaskan, tak boleh nak bandinglah. Jadi kerinduan untuk berlakon tak ada. Walaupun kalau orang suruh saya buat mungkin dokumentari mengenai masjid-masjid besar dunia ke atau macam saya dah buat apa dokumentari masyarakat Islam di Ireland umpamanya. Saya dah buat masa apa pembukaan masjid di Spanyol. Jadi terbenuh itu saya sanggup. Okey Ustaz, kita tahu filem-filem Ustaz sering ditayangkan di ulang siaran di kaca TV. Ya. So bila Ustaz melihat kembali lakonan-lakonan itu, apa yang terdetik Ustaz ketika itulah? Kalau contoh kita tengok filem Ali Setan tu kan ditayangkan. Saya jaranglah tengok TV, jadi saya tak tengoklah tayangan-tayangan ni semua. Jadi tapi pernah anak-anak dulu, anak saya kecil ni, dia masa pergi Syria tak pernah tengok filem-filem saya, sebab dia masa pergi Syria umur 5 tahun. Jadi sampai sana dia banyak kawan kakak-kakak pelajar-pelajar Malaysia di Syria, dia membawa CD Ali Setan. Jadi satu hari dia balik rumah, baba Ali Setan ni, dia kata. Mana pula dia ni tahu kan? Tapi sekarang dia tahu lah. Tapi masa tu yalah, tapi saya pun jarang tengok. Saya bila peminat kata dia dah tengok 100 kali, saya tengok 3 kali je bila tu. Jadi memang alhamdulillah saya bersyukur yang saya tidak mau buat balik pelakonan. Sebab yalah, kalau sekarang saya nak pelakon pun, saya terpaksa berlakon orang tua jelah. Dulu saya boleh pada umur 30 tahun hero, boleh jadi hero, seronok jugalah. Tapi sekarang ni jadi yang tua je, tak. Okey, itu dia tadi serba sedikit perkembangan terkini dan juga orang kata cerita-cerita yang anda ingin tahu berkenaan dengan Ustaz Azmil Mustafa. Jadi kita berjumpa lagi pada minggu depan dalam Suri Tanya Extra.